Halo, bertemu lagi dengan saya Dian dari San Diego Hills. Nah, ini sekarang kita lihat nih ya, mansion lama yang tempatnya tuh cukup indah ya. Namanya Lotus Mansion dan Peony Mansion. Nah, ini lokasinya. Ini dia ada jembatan ya, karena di sini di bawahnya ada saluran air atau sungai kecil. Dan jembatan ini ada tempat duduknya, bagus kalau buat duduk-duduk. Ini tempatnya. Nah, lokasi Lotus dan Peony ini memang sudah terlihat indah karena merupakan mansion lama yang ada sejak San Diego Hills ini berdiri ya. Nah, ini adalah mansion lama, jadi lokasinya sudah rapi, rumput-rumputnya sudah tumbuh dan sudah rata. Nah, ini lokasinya bagus banget ini tempatnya. Peony dan Lotus Mansion merupakan area Chinese Garden. Nah, kalau Chinese Garden itu ciri khasnya itu bonsai-nya seperti ini nih. Bukan berarti hanya untuk Chinese saja ya, tapi untuk Kristen dan Buddha juga bisa digunakan. Nah, cuma nuansanya aja, nuansa garden Chinese. Nah, seperti ini, bagus banget kan? Sebenarnya di sebelah sana itu ada danau ya, danau kecil itu. Ada filosofinya, di situ ada jembatan juga, Nine Bridge of Virtue. Jadi ada filosofi yang digunakan oleh San Diego Hills untuk membuat area pemakaman di Chinese Garden. Nah, ini kita lihat lagi lokasinya, ini bagus banget. Oke, gitu aja ya dari saya, marketing San Diego Hills. Terima kasih.